Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apa kadang kemarin menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. HTC U Ultra kini akhirnya telah menerima kemaskini Android Oreo. Kemaskini ini membawakan fungsi terbina seperti picture-in-picture dan titik notifikasi pada ikon aplikasi. Kemaskini Android Oreo ini telah diterima oleh pengguna di Taiwan, Itali serta India dan bakal hadir ke Malaysia dalam masa terdekat ini. Selain itu, menurut ET News, trend skrin bertakuk yang semakin popular kini dikatakan tidak akan digunakan pada iPhone 2019 dan dikatakan bahawa Apple telah memulakan rekaan untuk peranti semua skrin sepenuhnya yang mengekalkan sistem Face ID pada bahagian hadapan. Asus Malaysia kini hadir dengan monitor berintegrasi pengecas tanpa wayar dikenali sebagai Designer Curve MX34VQ. Monitor ini menawarkan panel melengkung dan dilengkapi dengan pengecas Qi dan boleh didapati pada harga RM4,199. Bercakap mengenai Asus Malaysia lagi, kini mereka hadir dengan monitor melengkung ROG Swift PG27VQ. Ia dibina dengan skrin sebesar 27 inci serta menerima sokongan Sync teknologi dan boleh didapati pada harga RM4,089. Dengan ekonomi e-sukan dan jumlah peminatnya yang semakin bertambah dari hari ke hari, kini ia dikatakan jumlah peminat e-sukan di Malaysia dijangka mencapai seramai 2.4 juta orang pada tahun ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.